Setelah kita mempunyai tujuan yang mulia itu, sebaiknya seperti apa lagi, Coach? Nah, namanya tuh bahasa kita itu menarik sekali. Pengusaha, kata dasarnya usaha. Ya, kita harus punya mindset yang selalu usaha. Apa itu mindset yang selalu usaha? Asking why, curious, pengen tahu. Kok dia bisa jual, saya nggak bisa jual? Pengen tahu, mungkin biayanya lebih murah dari saya. Mungkin sistem-sistemnya lebih baik, selalu nanya begitu. Daripada langsung emosi, wah itu dumping price tuh, nggak fair tuh. Saya yakin semua businessman itu punya strategi taktiknya tersendiri. Penasaran ya. Nah, penasarannya untuk pengen tahu kok bisa sih gitu loh. Ya, dan pengusaha itu tidak akan mundur karena ada competition aja. Ya, tentu nanti kita akan bahas itu ada taktik. Ya, strategi Sun Tzu segala macam lah. Ya. Jadi kita memang harus terus belajar yang iya, usaha kita. Usaha, ya. Ketemu lu kok sepi sih? Apakah benar sepi atau model bisnis saya udah kadaluarsa? Bisa-bisa itu saya sepi, orang lain nggak sepi. Kita harus melakukan improvisasi. Iya, improvisasi segala macam. Nah, itu hanya bisa kalau kita punya ya, pola pikir yang selalu curious, pengen tahu, asking why gitu. Jadi kita selalu penasaran nih ada orang kok bisa sukses kayak gini. Belajar kopi. Jadi jangan hanya iri tentang dia sukses. Itu udah pasti penyakit hati ya. Itu dicoret. Begitu kamu ada konsep iri, marah-marah ya, bahwa nggak fan, dia itu didukung apa, itu di luar kontrol Anda kok. Ya, wah dia enak sih, modal banyak dari orang tua yang kaya. Iya, maunya gimana kamu? Iya nggak bisa sarahin orang tua kamu karena nggak kaya kan? Belajar dari dia gitu loh. Apa sih yang dia lakukan bener ya? Bertanya tentang hal yang baik tapi bukan berarti mencurigai. Iya. Ya. Jadi bukan berarti kita harus seuzon atau berprasangka buruk terhadap orang lain karena dia sukses. Ya. Businessman itu selalu curious dan pengen tahu. Ya kenapa sih bisa? Bisa nggak saya lebih baik di itu? Atau kita jangan main di segmen itu kalau kamu tidak ngaku.